Selamat makan, Kak Ayu. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Baru-baru ini, Ayu Titi membagikan momen dirinya sedang makan malam di sebuah hotel mewah. Hotel tersebut bernama Sotis Hotel Kemang. Ayu Ting-Ting tidak sendiri, Ayu bersama keluarganya terlihat dalam video tersebut ada Ayah Ojak, Umi Kalsum, Sipa Bilkis beserta adik iparnya dan keponakannya. Ikut dalam acara makan malam di hotel tersebut. Rupanya Ayu dan keluarga makan malam di hotel masih dalam rangka merayakan ulang tahun Ayu Ting-Ting. Hal tersebut dapat dilihat di Instastory Umi Kalsum. Dalam foto tersebut, Ayu dan keluarga berfoto bersama di dalam kamar hotel. Terdapat bunga berbentuk love beserta foto Ayu Ting-Ting yang digantungkan di balon. Dan tidak lupa sebuah kue ulang tahun. Pedangdut Ayu Ting-Ting membeberkan doa dan keinginannya di usia yang kini menginjak 31 tahun. Janda satu anak ini memang baru saja berulang tahun pada 20 Juni kemarin. Yang jelas panjang umur, sehat, rezeki makin lancar, makin sukses, makin disayang banyak orang, bermanfaat buat banyak orang juga, kata Ayu Ting-Ting. Barulah kemudian dia menyinggung perihal jodoh. Ayu Ting-Ting masih berharap bisa mendapatkan jodoh terbaik. Terus bahagia lahir batin, jadi ibu yang terbaik, pokoknya dapat jodoh yang terbaik, tutur Ayu Ting-Ting. Ayu Ting-Ting meyakini bahwa akan mendapat jodoh terbaiknya. Jodoh walaupun saya gak gimana-gimana, walaupun ada nanti Allah kasih yang terbaik, tetap berdoa mah yang baik-baik, ucap Ayu Ting-Ting.